Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Nah, hari ini hari Selasa 23 Agustus 2022. Kita kembali hunting di loketnya Palala Padang. Tepatnya di jalan bypass KM6. Dan kita akan lihat keberangkatan bus Palala, yaitu PT Putra Transindo Mulia. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nanti kita lanjut lagi ya. Nah, tepat jam 9.54 masuk Palala dengan julukan Anak Daro. Ini jam 9.54 Palala E01 dengan julukan Anak Daro. Hari ini penumpangnya 8 orang yang naik dari Kota Padang, tepatnya di KM6 bypass ini. Nah, ini yang bertugas ada Palala E01 dengan julukan Anak Daro. Palala E01 dengan julukan Anak Daro. Ini diparkir dulu di peron keberangkatan. Palala E01 dengan julukan Anak Daro. Nah, nanti kita lanjut lagi. Nah, untuk penumpang hari ini di loket Palala di KM6 bypass ini ada 8 orang. Nah, yang bertugas menuju ke Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek ada Palala E01 dengan julukan Anak Daro. Ini situasi dan kondisi di loket Palala Padang di KM6 bypass. Ini ada bang driver kita namanya Bang Rudi. Nanti kita bakalan lihat ke dalam kabin. Nah, sekarang kita lihat ke dalam kabin dari E01 ini. Ini menggunakan 1526 non air suspensi. Nah, ini situasi dan kondisi di kabin Palala E01 dengan julukan Anak Daro. Ini udah ada penumpang 3 orang naik dari Sungai Limau. Inilah dia Palala E01 dengan julukan Anak Daro. Dan di belakang ada coffee break. Bang, di dari arah Sungai Limau sudah ada 3 orang. Ini legresnya. Dan ada bed cover, bantal, dan ada juga apot. Dan di belakang ada coffee break atau minibar. Nah, ini penumpang mulai naik ke dalam kabin bus Palala E01. Hari ini ada 8 orang yang naik dari loket Padang. Nah, nanti Palala ini full seatnya di terminal baru Solo. Oke, kita keluar dulu karena ada penumpang yang naik. Nanti kita lanjut lagi. Nah, ini barang bawaan penumpang udah pada naik ke dalam bagasi dari Palala E01 dengan julukan Anak Daro. Ini bentar lagi berangkat menuju Jakarta, Karawang, Bogor, dan sekitarnya. Nah, ini via lintas timur dan via tol Trans Sumatera. Ini Pariaman Jakarta atau Seri A. Ini menggunakan Mercedes-Benz 1526 non air suspensi. Karoserinya Laksana, bodinya SR2 Panorama. Dengan kelas Panorama kelas 30 seat legres, include snack, minibar, dan lain-lain. Nah, nanti kita lanjut.
Oh ya, untuk tarif Palala ini 575. Ya, sebelumnya tarifnya 585, sekarang 575. Nah, ini persiapan berangkat menuju Jakarta Bandung Palala E01. Ini langsung berangkat tepat jam 10, nggak begitu lama berhenti di loket Padang KM6 bypass di Balikpemudi, ada Bang Rudi. Nah, ini langsung berangkat menuju Jakarta, Karawang, Bekasi, dan Bogor. Ini di Balikpemudi ada Abang Rudi. Ini dengan julukan Anak Daro. Palala ini keberangkatan pertama atau keberangkatan kedua dari Kota Padang. Biasanya keberangkatan pertama itu ada NPM, Palala, dan yang lain-lain. Nah, ini persiapan berangkat. Hari ini penumpangnya 8 orang dari loket Padang ini, yang terletak di KM6 bypass Palala E01. Ini bukan anak dari persiapan berangkat. Nah, ini ada ALS 011.